Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat peternak. Kembali lagi bersama kami. Nah, pada kesempatan ini kami akan berbagi pemberian susu untuk bebek. Nah, ini bebek. Nah, ini saudaraku, susu yang sudah kadaluarsa. Ini akan kita kasih untuk bebek. Kita campurkan dengan dedak padi untuk pakannya. Nah, ini saudaraku. Nah, dalam satu ini kita masukkan 10 saset. Kita campur ini dengan dedak padi. Nah, ini proses saudaraku. Cocok untuk telur cocok. Nah, ini tujuannya ini saudaraku, ataupun manfaatnya untuk menggemukkan bebek, untuk menyehatkan. Nah, ini tidak kerjemu tembut kan, supaya pintar. Ini biasa yang kita minum, tapi yang kita minum saudaraku bukannya yang kadaluarsa ya. Ini kita gunakan yang kadaluarsa untuk pakan bebek, supaya bebeknya sehat-sehat kembali. Nah, ini saudaraku, bisa saudara lihat ini banyak nih. Nah, ini berapa kira-kira kalau kita hitung nih? Kalau di sini satu saset 1.500 kalau nggak salah. Kalau di rumah masih banyak. Di rumah masih banyak lagi saudaraku. Nah, ini kalau tidak kita manfaatkan ini saudaraku, ini kan sia-sia terbuang. Dan ini kalau untuk bebek aman saudaraku. Nah, ini susu saset. Biasanya kita minum di warung-warung pakai susu ini juga. Tapi ini kadaluarsa. Oke, saudaraku, setelah kita masukkan susu tadi, kemudian kita aduk merata. Setelah kita aduk merata, siap kita kasihkan untuk bebek. Nah, ini saudaraku. Nah, ini saudaraku yang udah kita siapkan di sini, karena bebeknya masih di luar mencari makan. Yang di sini ada juga ini saudaraku anakannya. Setelah nanti Nah, ini saudaraku. Nah, ini pakan yang sudah kita siapkan. Nanti ketika bebeknya sudah datang, jadi tinggal dimakan saudaraku. Oke saudaraku, semoga video ini bermanfaat. Tetaplah semangat, jangan pantang menyerah, tetaplah beternak.